Hola, what's up, and welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal vlog ke Cirebon. Dan vlog ini lumayan spesial karena aku bakal pergi ke Cirebon sama Five Creator. Karena kebetulan kita bakal ada acara meet and greet di sana. Dan kita di Cirebon itu mau sekalian juga jalan-jalan. Walaupun cuma 3 hari 2 malam, tapi ya ikutin terus. Oh ya, sekarang itu kita mau ke keretanya. Ini aku ada di rumah Jess. Karena kemarin kita baru pulang dari Bandung. Mana si Jess? Jess? Itu gue mau telepon. Hai. So, see you kalau kita udah nyampe di stasiun. Cirebon udah mau jalan. Okay, see you kalau kita udah sampai Cirebon. Besok bakal ada tempat meet and greet kita. Dan kita lagi dong makanannya. Dan di sini itu kalau malam-malam itu ada live music. Dan ini nyaman banget nih kafenya. Jadi kalau kalian di Cirebon jangan lupa datang. Alamatnya bakal ada di sekitar sini. Di sini sampai kita tunggu makanan, kita mau main games ya yang tersedia juga di sini. Jadi sekarang aku pesen mac and cheese, ayo kita cobain ya. Tadi aku juga cobain aglio olio-nya punya Dara, jadi itu enak banget. Kita cobain ya. Coba ya. Enak dah itu. Iya, kayak mozzarella-nya mountain. Pesan cemilan gitu, ada kentang. Kentangnya normal, tapi lucu banget guys. Ada kayak burger bulat gitu. Bentar. Coba naik cobain. Enak. Kayak burger gitu. Ini sudah tahu itu nggak berlit dah. Enak, pokoknya dari makanannya enak. Jadi sekarang kita selesai makan nih, lagi ngobrol-ngobrol. Terus sekarang abis ini kita kayaknya mau ke hotel. Abis itu kita mau berenang atau kita ya antara kita berenang ya pokoknya kita bakal ke hotel dan kita bakal ke berenang. Kita bakal nyemplung ke air. Jadi terus. Yuk
kita itu di daerah Kuningan yang butuh sekitar 45 menit perjalanan. Perjalanan 45 menit ke sana, ke Kuningannya. Jadi kita sekarang lagi di mobil jalan ke Kuningan. Halo. Kuningan bukannya Jakarta katanya. Sekarang kita udah nyampe di hotelnya. Sekarang kita mau ganti baju karena kita mau berenang. Mau swimming. Karena ini di sini enggak panas-panas banget sih, karena ini udah kayak di Kuningan, karena Kuningan itu kayaknya tuh lebih naik daripada Cirebon, jadi dia lebih dekat sama gunung dan lebih dingin. Semacam puncaknya maybe. Ya, kurang lebih kayak gitu. So, kita mau siap-siap mau ganti baju dulu. See you kalau kita ntar aku bawa vlog lagi kalau kita udah di water park. Jadi sekarang kita udah ganti baju renang dan ini gunung-gunung hotelnya tuh kelihatan banget tuh. So, sekarang kita mau ke kolam renang ya. Dan lagi pada foto-foto itu. Ya kita ke kolam renangnya. Jadi kita gak jadi ke water parknya karena kita ke malaman, ke sorean sih dan ini kolam renangnya. Pasti dingin banget tau ini. Enggak sedingin. So kita mau cebur, Jess gak cebur karena dia yang... Sorry ya. Iya. Selesai berenangnya, udah mandi. Sekarang kita mau pergi makan malam dan kita nggak tahu sih mau makan apa, tapi ya kita lihat aja karena kita juga ada apa. Ya dingin banget. Sekarang kita ada restorannya. Ini kita makan makanannya. Ini kita makan makanan Sunda. Itu ada ayam, terus ada karedok, terus ada ayam lagi. Terus yang lain belum datang. Ada sayur asam juga. Belum juga cobain. Makan dulu guys. Kebanyakan. Ya kebanyakan. Ada padi. Selesai makan. Jadi sekarang kita selesai makan. Aduh, rambut aku. Kita mau jalan kaki ke hotel. Jadi karena deket banget. Oke, aku bawa ngopo kalau udah nyampe hotel. Enggak dong sih. Jadi sekarang kita udah nyampe hotelnya. Dan dan kalau misalnya nanti mam ada apa lagi yang menarik aku bakal vlogin, tapi kalau nggak ada see you besok karena besok meeting Inggrisnya. Aku gak sabar banget buat ketemu kalian, so see you tomorrow. Terang banget, terang banget. Oke, hai semuanya, welcome to day 2. Sekarang kita udah rapi, sekarang lagi pada ngurusin check out. Sekarang kita mau check out dan kita mau ke rest area cafe, ya ke Cirebon, ke rest area cafe buat beli drink. Dan hari ini tuh kita pindah hotel, jadi bisa kita check out. Karena ada Jessica. Tapi yang ini cowok ini kayak ada banget sih. Nah ya, aku bawa Fufai kalau kita ada mobil, udah OTE ke Cirebon. See you. Jadi sekarang kita udah nyampe di rest area, ini tuh udah ramai banget. Oke, bener-bener rame banget. Sekarang kita lagi mau lihat pintu belakangnya karena ini masih jam 12. Dan kita minta dia jam kita jam 1. Entar dulu. Jadi kita sekarang mau ke tempat tunggunya gitu. Sekarang kita mau makan dulu karena kita mau makan. Kita lagi mau makan. Bong. Makan semua. Makan. Aduh, ke zoom. Oke. Makan dulu. Ada kita mau pulang. Sampai enggak bisa nafas ya. Kita lagi nungguin, kita lagi dipanggil, jadi mama.